Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Kali ini saya akan review alat cukur saya. Ini dibeli kemarin. Ini Kimei, mereknya Kimei. Nah, ini saya beli harga 200 ribu, kalau lebih sedikit ya, saya lupa sudah. Nah, ini nipelnya ada dua. Nah, nipel baterai ini dari angka 60 per 10 ya, nipelnya 10 20 sampai 100, nipel 100% ya. Jadi angkanya angka-angka puluhan, sahabat-sahabat, ya, berarti ada 10 nipel ya untuk nipel baterai, dan untuk nipel tenaganya ada dua. Nah, ada dua ya, sahabat-sahabat ya. Oke, untuk itu mesin hidupnya. Untuk ininya ada satu, ada dua, ada tiga ya, ada empat tingkatan untuk panjang rambut, kemudian ada pembersih, ada dapat power supply kalau nya sudah habis baterai, atau kita langsung pakai ini juga bisa. Jacknya, jack yang digunakan adalah jack ini. Oke, nah ya sahabat-sahabat, saya akan langsung cukur ya. Hari ini hari Jumat, sunat sebelum kita ke masjid itu untuk mencukur rambut. Ini ada minyaknya, ada sisirnya. Oke, saya akan menggunakan potongan rambut yang nomor ini paling pendek ya. Kalau kayak gini begundul, ini agak ada rambutnya sedikit. Saya pakai yang nomor 2 ini ya, nomor 2. Nah, ya ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Oke, sahabat-sahabat ya. Nah, saya akan gunakan ini. Ini nomor 2 tuh mana? Ini nomor 2 ya. Ini nomor 1 ini paling pendek, panjang. Oke, ini saya pakai. Ini baterainya sudah 2 bulan ya. Saya beberapa kali bercukur sudah. Untuk pemakaian pribadi aja ya. Jadi untuk satu kali mencukur itu bisa 10% ya hilangnya. Oke, saya akan cukur rambut saya sendiri. Ini. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, saya bersihkan dulu tempat-tempat ininya ya, supaya biar tidak berantakan. Oke, sahabat-sahabat ya, biar tidak berantakan ya. Tapi ini, nah, cukur sendiri, tidak perlu bantuan orang lain, soalnya kita cukurnya cukur gundul aja ya, tidak pakai variasi. Sudah kelihatan uban saya ya, sahabat-sahabat nih, ubanan sudah. Masih 60% baterai. Sudah satu kepala.
nih rambutnya. Bersihkan lagi, sedikit lagi. Sudah bersih deh, kira-kira ini sudah bersih lumayan. Udah beres, selesai. Masih 60%. Saya ambil yang paling kecil untuk les sedikit, yang paling pendeknya. Nah, inilah sahabat-sahabat ya, review saya tentang mesin cukur charger ya. Mesin cukur charger, baterainya di dalam. Kalau mau ganti baterai terpaksa harus dibongkar, ada 1 2 3. Oh, ada dua baut, dibuka ya. Habis itu ganti baterai. Baterainya di dalam katanya sih ya ada dua baterai 2000 mAh rasanya ya. 2000 atau 3000 mAh nih, di sini ada keterangan nih. Bisa baca saya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat sudah mengikuti channel saya sampai saya cukur rambut pun saya bagikan, karena hari ini hari Jumat ya. Jadi kalau potong kuku ya dari ya sebelah kiri dulu, mulai dari ibu jari, lanjut ke sini. Kemudian lanjut kanan lagi, sini, kesini, kesini, terus tutup seperti ini. Sama sini tutup juga seperti itu. Kaki juga seperti itu, dari kiri dulu ya kita potong, baru kanan. Saya seperti itu biasanya ya, karena guru saya mengatakan seperti itu. Ada kitab apa namanya, saya juga lupa. Yang penting ya, kita ngikutin guru aja ya. Ada kitabnya dan beliau sudah menyampaikan. Saya tidak punya kitabnya, tapi saya ingat pelajarannya saja. Jadi kalau kita potong kuku ya dari yang kanan dulu, ke kiri dulu ya, dari kiri dulu, mulai dari ibu jari, terus balik lagi ke sini, ibu jari, terus
unjuk jari tengah, jari manis, ini lagi, ini dan selesai. Kaki juga seperti itu. Oke, terima kasih sudah ngikutin saya potong rambut sambil review ini mesin potong kuku ya, mesin mesin cukur rambut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.